Demi meriahkan acara hari ulang tahun Saman yang ke-10, para muda-mudi Kabupaten Gayolos berlatih menari hampir setiap harinya. Pelatihan yang dilaksanakan dengan binaan Dinas Pariwisata Kabupaten Gayolos tersebut direncanakan akan memukai para undangan perayaan hari ulang tahun Saman yang akan dilaksanakan di Gedung Balai Pendopo Bupati Gayolos. Kali ini mereka akan menyajikan kesenian kreasi, yaitu perpaduan tari Saman, tari Bines, pongot, dan seruling Gayolos. Supri Aryu, selaku koreografer yang telah ditunjuk oleh Kadis Pariwisata, mengatakan bahwa pelatihan ini telah mulai selesai di tahap 70%. Senada dengan itu, Susi, selaku salah satu penari yang akan ikut memeriahkan hari ulang tahun Tari Saman, mengungkapkan bahwa kesiapan timnya sudah cukup matang. Ya, kesiapan kami sudah cukup matang. Yep. Latihan untuk kolaborasi Tari Saman, Bines, Pongot, dan musik etnik suling ini sudah dilakukan sekitar 2 minggu. Di sini kami berharap acara kolaborasi ini bisa berjalan sukses.